Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawanku semua, kali ini saya akan membuat kerutan tanpa menggunakan sepatu perut. Oke, simak terus video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pertama kita turunkan dulu sampai mentok ya, baru kita mulai menjahit. Ketika menjahit, kita benang di agak dengan kancing panjang karena untuk menarik buat kerutan nanti ya. Oke. Membuat kerutannya itu sangat mudah kalau kita tahu caranya. Maka tonton terus, simak terus video ini sampai selesai. Kita menggunakan kain seruti karena kain seruti itu sangat mudah sekali untuk dibuat kerutan. Nah, setelah selesai, kita potong bawahnya. Ambil salah satu dari benang yang tadi kita jahit. Satu kita pegang. Ya. Nah, yang satunya kita tarik perlahan saja. Nah. Tarik terus. Karena kalau buat kerutan gitu kita tarik salah satunya untuk menjadikan kerutan itu lebih bagus. Kita ulur terus perlahan saja, kalau jangan sampai putus benangnya, kalau putus ntar kerutannya jadi hilang. Kita ganti dari ujungnya sebelah sini. Oke, sudah jadi kerutannya. Tanpa menggunakan sepatu perut pun bisa membuat kerutan bagus kawan-kawan ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini. Oke.